Ya, pemirsa PT Bumi Resources Tbk berhasil mencatatkan kinerja positif pada semester 1 2021. Emiten dengan kode saham BUMI mencatatkan laba 1,8 juta dolar Amerika. Raihan tersebut berbanding terbalik dibandingkan kinerja perseroan pada periode yang sama tahun lalu, di mana Bumi Resources mencatatkan rugi 86,1 juta dolar Amerika. Adapun peningkatan laba bersih dipengaruhi meningkatnya harga batu bara. Kenaikan harga disebabkan oleh ketidakseimbangan pasokan global, pandemi COVID-19, serta kondisi cuaca dan kemacetan infrastruktur di sejumlah negara. Dengan membaiknya sektor batu bara dan tren kenaikan harga batu bara yang masih berlanjut, perseroan berharap dapat terus meningkatkan kinerja secara signifikan pada semester 2 2021 di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bumi Resources akan memfokuskan bisnis untuk mendiversifikasi pendapatan di luar bisnis batubara melalui anak usahanya PT Bumi Resources Mineral Tbk. Perseroan juga tengah mempercepat pelunasan utang guna menguatkan fundamental perseroan. Kedepan Bumi Resources Mineral akan diproyeksikan untuk meningkatkan kapasitas emasnya dan memproduksi komoditas logam lain seperti seng dan juga tembaga. Selain mendiversifikasikan pendapatan, perseroan juga akan fokus untuk menyehatkan keuangan dengan mempercepat pelunasan utang. Melalui langkah tersebut, perseroan berharap dapat memperkuat kepercayaan di aspek environmental serta social and corporate governance yang baik. Adapun Bumi Resources sebelumnya telah memproses pembayaran utang ke-14 senilai 23,3 juta dolar Amerika pada 9 Juli 2021. Pembayaran itu mewakili pinjaman pokok sebesar 15,9 juta dolar dan bunga senilai 7,4 juta dolar untuk Transai. Lewat pembayaran tersebut, perseroan total telah melunasi utang senilai total 365 juta dolar Amerika atas pokok dan juga kupon Transai hingga saat ini. PT Bumi Resources Tbk merupakan salah satu emiten tambang besar di tanah air. Perseroan pun telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 31 tahun lalu. Berikut sejumlah informasi terkait PT Bumi Resources Tbk.